Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Kak Dewi dan Popeye. Sana Mas Richard, di sini adik Cino. Kita ketemu lagi di pemancingan Hendra Wisata Hutan Mangrove ya, gitu ya tulisannya ya tadi ya. Mangrove. Masih chat lagi, coba-coba dulu dia tes. Dan umpan kita hari ini udang hidup. Udang hidup tuh yang tadi kita beli di jalan. Nggak nampak deh udang hidup. Tuh. Bismillah ya. Semoga kita bisa strike yang jumbo. Ya, masih chat ya. Kalau kita strike di sini, kita nggak bayar guys. Karena ini muara, tidak termasuk di tambaknya. Semoga keberuntungan. Di situ sayang, yang ngulip sama adik tuh loh. Itu loh anunya. Apa namanya? Ini loh. Jamban, apa sih dermaga kecil ya? Jamban pula. Yang kita berdua deh buat video deh, inget nggak? Itu lo ngambil baju itu yang kamu pakai itu. Itu di ujung itu yang kita buat video tuh. Itu jembatan yang kita tunjukin dari situ. Masa udah nggak inget? Di situ tempatnya Mama Pino, kalau nggak salah namanya itu ya, Mama Pino. Itu sudah. Tapi di sini dulu belum ada ini. Ini baru kan, Mbak ya? Maksudnya yang sebelah sini loh. Mungkin kalau di dalam sana dia udah ada, cuma nggak nampak dari luar kan? Yang di sini-sini kan bangunan baru. Kayaknya dulu belum ada nih. Bisa dicek tuh di videonya. Ada videonya. Video berapa tahun lalu ya? 2 tahun kali itu. Kita dari situ videoinnya tuh. Dan di sini belum ada ini bangunan yang ini nih. Kayaknya baru-baru ini. Oke. Kita biar videonya nggak panjang, kita tunggu setrek-setreknya aja ya. Tunggu setrek baru kita videoin lagi. Yuk. Semoga keberuntungan kita hari ini bisa bawa ikan besar. Ada ikan kerapu, ikan kakap, ikan apa sayang lagi ya? Nah? Dan ikan-ikan laut lainnya, ikan muara. Semoga kita tidak bertemu dengan penghuni sejatinya Sungai Kalimantan ya. Ya, oke. Okay. Jangan kemana-mana, tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya tentunya. Oke. Okay. Ada suara-suara bekantan, Kayang. Coba dia lagi main di kayu gelondongan itu ya. Wih, lagi mandi. Beruntung betul ketemu bekantan lagi di video ini. Karena di situ masih persiapan-persiapan, kita mau melihat dari ketinggian dulu ya. Bismillah. Pikiran juga kalau ada tempat ini. Mudah-mudahan kita nggak didatangin bekantan ya deh ya.
Yuk kita ke atas ya. Yang kursi bisa dikecilin tuh enggak sih? Hah? Enggak kan bisa dikecilin? Harusnya, ini kan enggak dia mati dia. Kita ke atas. Deknya betul-betul lah ya. Bismillah. Apa, Seng? Deknya tangganya tuh enggak. Bismillah. Bismillah, bismillah. Fokus sama tangga ya. Fokus sama tangga. Ini banyak semut angkrang atau kerengge kata orang Pontianak. Ada cepat betul naiknya. Naik lagi, guys. Hati-hati deh ya. Bismillah. Tunggu mama. Karena mama mau ya. Iya, itu makanya mama pelan-pelan, sayang. Kamu tidak tahu seberapa deg-deg, serdeg-deg-deg-deg-deg. Sambil megang HP lagi. Tempat apa, Mas? Pondok. Sekalian kita mau mantau. Mana, sayang? Yang ada yang gede. Mungkin. Apa itu masjid? Lagi mau buat kubah. Ya, segitu itu. Hah? Kubahnya baru itu kayak cor-coran. Nih. Pemandangannya dari tingkat 2 sudah nih ya? Tingkat 3. Darahku kayak mulai mendidih. Dia hati-hati tuh paling atas kan sudah? Ya. Bismillah. Hari ini megang HP-nya tangan kiri dulu nih. Takut. Takut tapi pengen tahu. Aduh, tangganya. Tangganya. Tambah atap lagi. Iya, harus ditambah atap ini. Jangan ditambah tinggi. Aduh, gemeteran mama dek. Adi jangan tahu di pinggir, mama takut. Tengah-tengah saja. Tempat pemandangan. Oh iya, kita udah pernah kesini. Pemandangan dari lantai 4. Pernah ingat loh. Non? Pas kesini pernah ingat loh, pernah apa-apain? Umpannya biar tetap segar karena dia umpan hidup ya. Itu tanda-tanda apa itu? Ini yang ada jaring-jaring apa ini? Batasnya kah? Motor jangan lewat dekat sini kali ya. Apa namanya? Sepit. Yang bapak sebelah juga kayaknya belum ada setrek ya. Jadi sabar ya guys, sabar. Baru pemanasan dan pengenalan lingkungan. Jadi kita santai-santai. Airnya lagi surut katanya. Makanya tuh kelihatan banget tuh air. Tapi di sini enggak bosan dan sejuk karena pastinya karena di bawah pohon, maksudnya kan karena banyak pohon-pohonnya, rindang-rindang tuh. Kita kan di pinggiran hutan nih, bukan di pinggir, di tengah-tengahnya hutan mangrove.
Jadi biar nunggu streknya agak lama-lama dikit nggak bosan. Banyak yang dilihat. Tinggal nunggu bekantan lewat ini. Mudah-mudahan dia nyamperin situ. Seberang aja, nggak usah dekat-dekat. Di seberang situ aja, nggak usah dekat-dekat. Oh, situ nama tempatnya, Mam. Yang jembatan biru itu. Itu yang Mama bilang Papa jembatan itu, nah sayang. Kan sebelah. Itu lebih pipa, bukan jembatan. Tapi orang lewat situ. Bisa. Itu samping-sampingnya, Pak. Itu kuning-kuning emang bukan pegangan. Biru apa kuning? Pegangannya biru. Pipanya itu kan di samping jembatan. Waktu lift di situ dia ada orang jalan, ya kan? Itu cuma jalan kaki aja bisa, Bu. Nggak bisa pakai motor, katanya. Bilang gitu. Iya, pipanya tiga. Orang biasa mancing-mancing di situ, dia bilang gitu. Ternyata hari ini kita di sini, guys. Nanti ya, saya kasih lihat anunya, link videonya tuh yang kita lagi di situ. Apa tuh yang suara tembokan? Hah? Berapa ya harganya? Reel yang buat casting. Masih berasap-asap dia, Mas. Masih berasap-asap dia. Kakak. Ada burung. Utang masih banyak kok. Utang dah habis, gua pulang. Kita apa ya? Kurang apanya kan? Ya guys. Oke, gas. Oke, teman-teman. Bebas aja itu. Yang jelas jangan sampai pancingnya dilempar semua. Nah. Oh, enggak kelihatan. Waduh, sorry. Jadi ya mungkin harus diulang. Beneran enggak? Iya. Hah? Iya. Beneran. Kita ulang lagi. Pasti. Ih, kenapa tuh banyaknya tadi lewat yang di depan kita dia, Bang? Sudah. Nomor nyangkut ya tadi. Dilarang pakai jari-jari, kita pakai ini aja. Semangat nunggu setrek. Sini enak, banyak tempat duduknya kan, Tay? Aduh, pemandangannya juga. Ya setiap spot pemancingan tuh punya ciri khasnya tersendiri. Yang kemarin juga suka suasananya, di sini juga suka. Cuma ini karena masih sepi, jadi kita belum ada lihat orang-orang setrek. Kalau kemarin kan kelihatan semua orang mau setrek, ya kan? Oke, tunggu kita setrek biar videonya nggak panjang. Iya, dari rumah. Rumahnya ini kan kotek ini. Berapa semalam? Kalau hari biasa 500. Semalam itu sekitar 900. Tapi enggak dibatasi anunya ya. Orangnya. Enggak. Pokoknya 14 orang ya, nah, aja ya. Monggo kok. Jadi kasih bawa begini kan.
bahas kemarin mau. Iya. Dulu kan memang kita kenakan karena tiket naik 10.000 pak. Iya. Jadi kita, jadi bilang tidak apa-apa kamu naikkan, tapi kasih aku bebaskan. Banyak kan senang begitu. Karena bukan apa aja pak, nanti ada yang nyewa 5 orang, akhirnya yang lain tidak ada tempat. Ya. Jadi kalau bebas begitu saling anu lah, saling ya, membagi nanti betul. Ya. Betul. Enggak menguasai. Iya. Karena digratiskan jadi ada orang lain. Kalau di dalam hal itu di dalam hal nanti kita bangun satu kafe. Kayaknya mau dikebut sampai tahun ada kafenya. Wih, kerennya. Iya. Ada kafenya. Ada kafe rencananya di dalam. Itu dipindah di depan itu bagi saya itu buat keren motor nanti iya di luar saja dari itu jadi misalnya yang agak besar yang sana kalau yang mau sini malahan pak besar kan cuma di pagi ini cuma kalau nanti ada siap kemana hari ini kita bawa umpan-umpan hidup semua. Ternyata kata si bapak itu pakai roti aja kemarin barabundi naik gede katanya. Tadi malam. Iya, tadi malam. Oh iya, info di sini buka 24 jam ya dan kotex itu tuh yang rumah-rumah seperti itu. Pondok-pondok itu semalamnya kena 500.000. Nanti di dalam sana juga akan dibangun kafe, jadi kafe yang di depan tadi kita masuk itu kafenya pindah ke sebelah dalam sana. Jadi ini bu, ya Mek, sesuai dengan namanya kan, Hendra Wisata, pemancingan Hendra Wisata. Jadi nggak sekedar mancing, kita juga berwisata di sini. Ya. Kalau beruntung bisa dapat ikan-ikan di atas 3 kilo, men. Semangat. Ya kucing ya. Cing. Miu. Bumin lagi ngantuk dia. Masih tetap menunggu nih, guys. Sabar ya. Belum ada tarikan nih. Hari ini sudah bekal umpan hidup, bawa empun-empun itu cacing laut sama udang hidup. Kata si bapak, pakai roti aja manjur juga di sini. Nggak tahu deh nanti tuh, Mas Richard lagi beli roti. Oke, tetap ikutin terus keseruan kita ya. Jangan kemana-mana, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Strike coba lihat. Strike mancing sebelah sini strike duluan. Ye. Kelihatan ikannya tuh. Angkat dong, angkat dong. Dekat-dekat gini. Nanti enggak besar air bagus itu kalau masuk air sudah. Strike pertama, guys. Namanya gabus laut. Strike pertama. Ye. Sudah mulai memanas. Gurinya Pak ini ikannya ini. Tadi goreng kering. Iya, harus banyak tadi Pak. Iya. Kalau sedikit ya tangguh. Sini yang mancing di muaranya belum ada tanda-tanda, guys. Butuh kesabaran tingkat tinggi. Di sini. Apa itu tadi tuh? Yang di dalam tambak tadi sudah dapat. Lumayan penyemangat. Sana ya? Iya. Tadi di sana yang agak Mas. Setrek tadi yang di sini, Mas. Gabus laut. Lepas, kecil. Emang kecil-kecil kok. Enggak, ini ikan gabus laut, Mas. Apa itu? Itu loh.
ini diginikan aja atuk sama dia. Ikut, udah ya. Oh itu nah ikannya itu nah. Nah tuh mau lihat dia strike. Nah itu nah ikannya. Nah tuh. Jadi kan umpan pak. Nah. Oh rame. Ambil aja. Enggak. Nah tuh udah dimakan. Tuh. Udah jadi umpan aja. Sini. Tuh, langsung. Ayo mari pak. Semangat sih pak. Lah jatuh. Tuh kasihan dia. Ini dapat gabus laut. Kita coba buat mancing di sini. Oke. Seperti apa keberuntungannya? Ini gabus laut nih seperti ini, guys. Nih. Coba nih, Mas. Hah? Habis. Nih, gabus laut. Kita coba casting pakai ini. Habis umpannya, Mas, loh. Iya. Nah itu sudah dibuka gelasnya, Seng. Taruh aja situ. Kalau mau mancing sama di gabus tuh tadi kayak tadi. Alah. Sennya kecilnya. Ditaruh di mana nih, Pak? Dekornya. Ini. Iya. Di sini. Belokkan ya. Duh. Kira-kira kita bisa strike apa ya ikan segede gini ya? Benar sih kasihan tadi udah dilepasin yang tadi pertama. Hah? Papa dapat lagi ya karena di situ mudah taruh aja langsung dimakan sama dia. Papa mau mancing juga pakai itu coba. Kita coba-coba guys. Tinggal tutup aja gini. Nah, biar dia enggak jangan deh tutup kuat-kuat. Itu biar aja taruh gitu aja. Tadi. Sini. Suruh kembali. Iya, papa, papa ngasih uang berapa? 100. Nah, ada yang lewat. Makan sudah, Nong? Barang ada sendoknya enggak? Hah? Cuci tangan. Sudah. Ini gara-gara Malik. Hah? Yeay, iya agak gede nih, Bay. Agak gede nggak bisa dijadiin umpan dong, sayang. Kasih kucing. Kucing mau gak? Cing. Oh, gede banget, Kak. Gede banget ini ya. Iya. Ada yang strike. Jauh sih, jadi kita setrek bandeng. Foto yang nanti yang keren. Sangkut. Keren. Cici. Mau taruh situ kan? Iyalah. Tapi enggak nyampe talinya kayak apa? Ada juga strike tapi kayak gak kelihatan tadi. Yeay. Kayak gini. Mana yang?
Iya, gelubuk-gelubuk dia tadi yang. Hmm? Gelubuk-gelubuk. Kenapa gelubuk? Lu langsung lu, Mak. Habis. Pohon mangrove tuh bunganya cantik ya. Pohon mangrove. Buat yang belum tahu nih, bunganya kayak gini guys tuh. Ada yang kayak bintang-bintang begitu. Tuh banyak. Ini buahnya guys tuh. Dari bunga tadi nanti muncul buahnya seperti ini yang ditanam sebagai bibitnya pohon mangrove kan yang ya sayangnya. Dari tadi kita baru dapatnya kecil-kecil ini. Kita tunggu sebesar apa ikan yang kita dapat hari ini ya. Langsung dikeroyok. Tapi ada yang nyangkut enggak? Ah. Kayak punya olip ya kapan kemarin dengan yang? Ya. Strike guys, strike. Ya, kecil-kecil ikannya hari ini yang naik. Popeye setrek lagi. Dari tadi setrek sih banyak, cuma banyak yang kecil-kecil, guys. Bandeng.